A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Qur'an yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih cara memberi cengkok di dalam suatu ayat. Dalam hal ini kita mencoba di lagu Jiarga. Bagaimana kita memberi cengkok pada suatu ayat agar lebih indah membacanya? Yang pertama kali kita harus membaca dengan tajwid, artinya membacanya harus benar dahulu ya. Sebelum kita itu benar membacanya, jangan diberi cengkok dulu. Artinya kita bereskan bacaan kita supaya benar. Nanti meningkat ke tahap selanjutnya, yaitu memberikan nada atau irama lagu di ayat tersebut ya. Contoh misalnya kita membaca ini walaqad ji'tumuna. Ada orang yang membaca dal bertemu dengan jim ini dibaca sebagai idgham atau dimasukkan, padahal dia itu terpisah ya. Huruf dal dan jim ini sifatnya berbeda dan dia itu tidak idgham. Oleh karena itu ini tetap dikolkolahkan. Membacanya bukan walaqad ji'tumuna, tapi walaqad ji'tumuna furada. Walaqad ini tetap. Tetap kita kolkolahkan. Yang kedua yang di sini, ini adalah dal bertemu dengan ta. Dal bertemu dengan ta itu hurufnya itu berdampingan makhrajnya. Artinya dia sejenis yang kita sebut dengan idgham mutajanisain atau idgham jinsi. Oleh karena itu dal dan ta ini hendaknya di idghamkan. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Ya kalau yang ini tetap dikolkolakan, tapi kalau yang bawah ini laqad taqattu'a tidak dikolkolakan karena dalnya telah masuk ke huruf ta. Jadi membacanya adalah laqad langsung tasydid ta. Laqad taqattu'a bainakum. Laqad taqattu'a bainakum. Nah, kita sudah memperbaiki bacaan kita. Kemudian kita lihat di ayat ini yang panjang, terutama di mad wajib, mad jaiz atau mad lazim. Di sini kita menemukan wara'a zuhurikum. Nah, kita ketahui dulu ini. Oh, ini namanya mad wajib. Kemudian ada syufa'ankum. Nah, ini juga. Kemudian di sini ada mad wajib yang diwaqafkan syuraka. Berarti ada tiga. Ini yang kita ketahui dulu. Karena apa? Karena di mad wajib ini kita akan memberikan cengkok tersebut ya di tempatnya.
Nah, yang berikutnya yang panjang juga yaitu di akhir ayat. Akhir ayat ini kita sebut dengan mad arid disukun. Contohnya di sini taz'umun. Jadi belakang ini berarti ada beberapa yang panjang yang perlu kita kita perhatikan. Kemudian yang kedua yaitu di bacaan-bacaan yang didengungkan atau guna. Nah, contohnya kalau di dalam ayat ini yang berwarna ya, yang berwarna. Contohnya di sini ada tanwin bertemu dengan wau, kita sebut idgham bi guna, maka ini kita baca panjang. Marrantiu. Nah, di sini kita tahu sudah tempatnya, kemudian yang warna hijau ini mim bertemu dengan mim. Tasdid nun, ini guna musyaddadah, kemudian nun bertemu dengan kaf ikhfa, ini warna merah, kemudian idgham mimi lagi dan ikhfa lagi. Nah, itulah cara simpel untuk kita itu memberikan cengkok. Maksudnya apa? Disitulah, di tempat-tempat itulah kita memberikan cengkok kita ya. Contoh kalau di sini contoh irama jarka, tapi yang lebih penting itu adalah kita belajar cengkok itu dengan irama kita sendiri. Di tempat-tempat itulah kita itu mulai melatih diri kita untuk memberikan cengkok. Misalnya kita tidak langsung dari awal ayat tapi menuju perkata itu tidak masalah. Contohnya seperti ini. Di waro'a ini adalah wajib ya. Kita coba di sini kita berikan cengkoknya itu. Kalau kita baca lurus maka membacanya waro'a. Nah, ini kita beri cengkok tetapi tetap dalam bingkai tajwid, artinya panjangnya tetap ya, dua setengah alif waro'a. Nah, misalnya seperti itu ya, ini lagu-lagu terserah Anda ya, lagunya waro'a. Ini misalnya kita coba dulu perkata ya, perkata. Kalau yang berikutnya yang tadi syufa'a akum ya, syufa'akum, jadi tidak lurus lagi melainkan dilenggak-lenggokkan ketika kita membaca mat wajib tersebut. Syufa'akum, demikian juga yang ini belakangnya syuraka'akum. Misalnya seperti itu, sukun hamzah belakangnya. Kemudian yang mat alif disukun tadi taz'umun ya, taz'umun misalnya. Kemudian yang berikutnya kita coba berkata yaitu yang ada dengungnya, misalnya ini awwala marratiu, awwala marratiu. Kalau lurus kita marratiu ataraktum ma khawalnakum. Itu kita lenggokkan ketika kita melihat atau ketika guna. Awwala marratiu ataraktum ma khawalnakum. Wataraktum yang ada di idgham mimi. Kemudian kita cari yang berwarna lagi yang di sini ya. Nah, ini kita gunakan, kita beri cengkok di sini. Annahum, annahum, annahum. Kemudian di sini juga wa dhalla ankum ma kuntum. Nah, kita coba sekarang dari awal ayat karena kita sudah menemukan disitulah tempat-tempat kita untuk memberikan cengkok lagu supaya bacaan Quran kita tetap indah sesuai tajwid dalam bingkai yang benar, bacaan yang benar. Dari sini, nah, bagaimana apabila kita tidak apa, bukan yang tadi kita sebutkan, bukan mat wajib, bukan gunnah,
Untuk sementara tidak perlu dicengkokkan. Seperti di sini kita menemukan mat tabi'i, ini abaikan saja, lurus-lurus saja ya. Karena kita fokus di yang guna dan yang panjang mat ataupun yang belakang mat arid disukun. Sehingga kita fokus cara melatihnya. Wan laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum. Jadi dari sini sampai khalaqnakum ini lurus saja, biasa. Lagunya terserah Anda, lagu apa saja. Kita tadi karena terlalu panjang kita berhenti di awal marrah. Ya, kita coba. Wan laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Nah, berarti di sini enggak ada cengkoknya. Tapi kita tetap panjang pendeknya itu sesuai dengan tajwid ya. Kemudian awwala marrah kita ulangi dari kama. Kama khalaqnakum awwala marratin. Nah, ini kita mulai memberikan cengkok di idgham biguna ini ya. Kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawalnakum. Misalnya kita berhenti lagi di sini ya, dari kama sampai khawalnakum. Coba lagi. Kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawalnakum. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Nah, kita ingat di sini tadi mad wajib kita beri cengkok ya. Kita ulangi dari wataraktum, jangan lupa waro'a ini kita lenggokkan. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ. Nah, boleh seperti itu, boleh juga yang lainnya, terserah Anda ya. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fikum syuraka. Nah, di situ kita berikan cengkoknya. Bagaimana lagunya? Lagu Anda sendiri untuk sementara, lagu Anda sendiri. Yang penting Anda tahu tempat-tempatnya yang secara sederhana diberi cengkok itu yang mana. Kita lanjutkan dari laqad taqatta'a ya. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Baiklah, kita ulangi dari depan. Silakan ditirukan. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawalnakum. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ
ma'akum syufa'akumul ladzina za'amtum annahum fikum syuraka. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Shadaqallahul 'adzim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.